wabarakatuh. Saya berada di Pantai Smekli. Ya, ini Pantai Smekli-nya, teman-teman. Nah, ini lokasinya di 200 meter sebelum Pantai Lemaru. Di sini ada juga, guys, Pantai Nirmala. Pantai Nirmala itu sebelah sana, ya. Satu gang lah sama Pantai Smekli. Oke, teman-teman, kita lihat. Ini dia Pantai Smekli. Pino sini, Pin. Itu ada kubur. Ini suasana Pantai Smekli-nya. Ini Pantai Smekli. Lumayan bagus juga, murah. Uang masuk 20.000. Hanya 20.000. Kita tadi berlima, hanya 20.000 sudah sampai akhir. Oke, ini Pantai Smekli. Suasana begini, teman-teman. Pantai Smekli. Ada tenda-tendanya nih. Pantainya cukup jauh juga sih pantainya. Sana Pantai Nirmala sana. Berapa meter dari sini tuh ada Pantai Nirmala. Ini Pantai Smekli, sana yang lagi Pantai Lemaru. Banyak gajibo-gajibo ini, teman-teman. Oke, kita menuju ke pantai itu. Memang nih jalannya memang agak jauh dari pasir. Bisa aja, Pin. Bagus juga nih pantainya, teman-teman. Tapi ada dua kepemilikan. Sana Pantai Nirmala. Ini Pantai Smekli. Ini kayaknya punya warga sekitar aja nih. Murah meriah. Oke, kita lagi nyampe ke tempat tujuan. Tukang nggak diambil? Enggak, Pak, jangan deh. Jangan ke diambil. Tukang gede apa ini? Nih, tukang gede. Jangan diambil. Apa? Jangan sekali ambil. Gua nggak ngambil, ngasih tahu aja. Vino Putra, Arkan Dwi Putra. Yang ini Muhammad Asad Putra, gendong dia. Ya, Sat. Oke, mana oke-nya? Jempol. Mana jempolnya, Sat? Oke. Nah, kita dari kejauhan nih, dekat bibir pantai. Hah? Oke, dia mau merenggak ikan, nangkap ikan. Emang boleh? Boleh. Ya udah, kita tangkap. Tangkap sudah, kalau berani. Oke, deh. Nah, kita hampir mendekati tempat ini pantainya, teman-teman. Apa serius kan kita mau ke pantai? Serius. Wah, kepiting. Mana piting? Pak, yang ke pantai sini namanya. Ini piting yang gini, apa yang kayak gini, rengge-renggenya. Nah, ini buat nangkap ikan ini. Ini jaring-jaring. Iya, jaring-jaring. Lu kok dipanggil rengge-renggen? Ini rengge. Rengge. Nah, ikan lagi surut nih, teman-teman. Apa? Jadi pada turun ini. Ini kalau lagi pasang, ini jadi buat nangkap-nangkap ikan. Kalau ada ikan, papa tangkap ya. Teman-teman, itu Pantai Lemaru, teman-teman. Kelihatan dari sini, ya kan? Pantai Lemaru di sana tuh. Tuh, kelihatan kan? Oke, ini Pantai Smekli. Ini Pantai Nirmala. Oke.
teman-teman, ada yang masang rengge ini. Nah, persiapan koyanya pasang. Tahu deh, kayaknya sore nanti mau pasang ini. Nah, bisa dipasang nih rengge ini. Persiapan air pasang. Nah, teman-teman, ini udah mulai pasang teman-teman. Cepat sekali teman-teman. Sudah yang siap-siap ngerengge ini. Nah, mulai pasang airnya. Oke, kita menepi. Kak dan mama sudah mulai menepi tuh. Oke. Udah mulai pasang ini. Ya teman-teman, ini ada paralon-paralon yang menuju ke laut ini. Infonya sih buat pembibitan udang. Nggak tahu caranya gimana itu. Buat ada paralon ke laut ini. Pakai buat nyedot airnya kali ya, biar airnya asin. Pakai ini, pakai pompa kali nyedotnya nih ya. Yang bilang dari laut. Oke, jadi air air asin pembibitan udang. Oke. Takut. Ya teman-teman, ini harga gaji bu, pakai 4,25, gaji bu 3x3 200, 3x3 150, 2x4,5 75. Oke. Nah, ada ukuran-ukurannya teman-teman, ada harga dan ada ukuran. Oke. Ini salah satu fasilitas gajebonya. Nah, kalau disewa maka ambal atau karpetnya dipasang. Oke. Oke guys, terima kasih.